Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial menggunakan CapCut, menggunakan lagu Yanda Pusing Orang Mau Bilang Apa. Ya jangan didengerin ya kan. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCutnya. Kemudian kita tambahkan, kita buat proyek baru dulu. Kemudian kita menggunakan 5 foto. Di sini saya menggunakan foto dari Fonny. Untuk link TikToknya juga ada di deskripsi. Untuk link Instagramnya juga ada. Kita klik add. Kita akan atur durasi fotonya ini. Untuk foto pertama durasinya 1,6. Nah, kita hapus dulu watermarknya ini. Selanjutnya kita masukkan satu video. Kita klik add. Di sini kita matikan dulu untuk sound bawaannya. Checklist. Di sini kita atur durasinya 1,4. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi 2 foto. Klik checklist, add. Kita akan atur di durasi fotonya ini. Di foto yang pertama ini 1,3. Ini juga sama 1,3. Setelah itu kita tambahkan satu video lagi. Kita klik add. Kita matikan dulu audionya. Checklist. Kita skip lalu buang agar mudah kita atur. Di sini kita atur 1,4. Sudah. Kita tambahkan 3 foto lagi. Kita geser ke akhir seperti ini. Kita klik icon plus. Tambahkan 3 foto. Klik add. Nah, kita akan atur durasi fotonya. Untuk foto yang pertama durasinya 1,3. Setelah selesai kita atur, di sini durasi fotonya itu ada hitamnya, kita geser full seperti ini. Thank you.
Kemudian kita tambahkan satu video lagi. Kita matikan audionya. Untuk durasinya di sini 1,3, kita split dulu. Nah, ini sudah pas di 1,3, saya potong yang tadi. Kemudian kita tambahkan satu foto. Di sini durasinya 1, di sini durasinya 9. Ini sudah selesai. Untuk kita menambahkan foto dan videonya, kita masuk ke animasi, kita klik fotonya, kemudian pilih animasi combo, pilih pendulum 1 dan pendulum 2. Untuk foto pertama sampai kelima, pendulum 1 dan pendulum 2 nya diselang-seling. Untuk videonya kita gunakan distro light. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Nah, di bagian videonya ini kita sudah menambahkan distro light. Kemudian kita geser ke foto sebelahnya. Itu kita tambahkan train. Ini dia train 1. Nah, kita pilih ke train 3. Untuk videonya kita ke desert ride. Ini dia. Pokoknya setiap ada video di sini saya makasih di subscribe. Nah, di sini untuk fotonya foto 11, kita masuk ke pendulum 1 dan pendulum 2 lagi. Nah, ini video lagi, kita masuk ke distro light. Nah, untuk foto yang terakhir ini bebas sih mau kalian gunakan apa. Di sini biar samaan, kita menggunakan distro light. Oke, jika sudah kita klik checklist. Kita kembali. Selanjutnya kita pilih add audio. Kalian bisa pilih di mana kalian meletakkan musiknya. Nah, ini dia musiknya. Kalian bisa klik ikon tambah. Untuk link musiknya kalian bisa cek di deskripsi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita tinggal klik icon panah di atas, kemudian kita tinggal explore. Oke, segitu dulu tutorial saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga bell notifikasinya agar saya semakin semangat dan kalian tahu saya update video setiap harinya. Sampai jumpa lagi di tutorial saya.